Jadi kalau saya lihat memang di tahun kembar 2022 artis inisial R ini nanti menemukan banyak masalah. Selain ada musibah kecelakaan, ini juga dia ada permasalahan di rumah tangganya. Ya. Nanti ada muncul sosok perempuan yang digadang-gadang ini orang ketiga, pihak ketiga yang masuk ke dalam rumah tangga si R tersebut, si aktor tersebut, ya. Lalu juga ini awal mula, jadi awal mula bencana rumah tangganya. Jadi setelah kejadian ketahuannya ada masuk perempuan orang ketiga dalam rumah tangganya yang memang sudah pernah berhubungan atau menjalin hubungan sejak lama, ya, bukan di tahun 2022 saja, tapi dari tahun-tahun sebelumnya sudah saling mengenal, ya, sudah pernah berhubungan dekat, ya. Ketahuannya di tahun 2022 terbongkar, dan ini awal mula bencana di rumah tangganya sampai terjadi perceraian. Dan ini awal mula bencana di rumah tangganya sampai terjadi perceraian. Keadaan dia untuk saat ini menahan malu. Nah, ini dia, ini yang terlihat, ya. Karena bagaimanapun di sini apapun yang sudah dia lakukan, ya dia bertanggung jawab. Tapi di sini posisinya dia lebih banyak akan menghindar nantinya. Ini akan masuk, ya, akan masuk ke ranah hukum. Ini di bulan Januari pun udah mulai akan terbentuk. Nah, ini akan terjadi nantinya masuk ke ranah hukum. Ini posisinya buat Rizky Aditya, ya, banyak cobaan-cobaan di tahun 2023. Jadi dia harus bisa memaklumi, dia harus bisa mengikuti keadaan. Karena bagaimanapun dia harus bisa melalui semua cobaan yang akan dia hadapi. Kalau dilihat tarot di sini, dari Citra Kirana sendiri menanggapi dari Rizky sendiri, ini udah masa bodoh, ya. Jadi Citra Kirana pun ibaratnya sudah mulai menutup hatinya, ya, untuk apapun yang dilakukan oleh Rizky. Ya, ini bisa masuk ke ranah hukum nantinya. Sebenarnya di sini istri dari Rizky sendiri sudah memaklumi, ya, karena kejenuhan. Jadi kalau dilihat dari tarot di sini, pintu maaf dari istrinya pun sudah tertutup. Nah, ini terlihat jelas dari tarot, ya. Jadi bagaimanapun Rizky harus bisa mengubah, harus lebih bisa meyakinkan agar istrinya bisa memaklumkan lagi. Nah, tapi terlihat dari tarot di sini bahwa istri dari Rizky sendiri sudah mulai lelah. Karena di sini terlihat, ya, bahwa pintu maaf yang sudah dibuka oleh istri dari Rizky Aditya, di sini posisinya ini terlalu sering melakukan kesalahan-kesalahan, ya, yang diketahui publik maupun yang tidak diketahui publik. Ya, jadi istrinya sendiri pun ibaratnya mulai menutup hati nantinya. Makanya buat Rizky harus hati-hati. Di sini terlihat jelas sekali dari tarot, ya. Citra Kirana akan menggugat Rizky karena bagaimanapun kenyamanan yang sudah diberikan Citra Kirana kepada Rizky ini tidak dianggap. Makanya dari Citra Kirana sendiri akan mengambil satu tindakan nantinya. Yang terlihat dari tarot di sini di bulan 3. Nah, ini akan terjadi suatu perdebatan sengit nantinya di keluarga kecil mereka. Kalau untuk tahun 2023, ya, ini masalah keluarga dia, ini akan terjadi satu perceraian, ya, di mana akan terjadi penuntutan-penuntutan bahwa emosi yang akan bermain dalam keluarga kecil mereka. Baik, alhamdulillah operasinya yang pertama dan yang kedua berjalan dengan lancar. Sekarang kita tinggal bantu doa untuk bisa pemulihan kesembuhannya Mas Indra sendiri. Kalau untuk kondisinya saat ini memang masih belum sadar karena masih menunggu sekitar 8 jam dari obat bius. Operasi pertama tadi kita mulai dari jam 11:30 sampai dengan jam 3 kurang. Kemudian di operasi yang kedua itu tadi dimulai sekitar jam 5 lewat lah. Tadi sekitar jam 7 kurang, ya, sudah keluar. Jam 7:30. 7:30, ya, sudah keluar. Kalau untuk operasi pertama dan yang kedua sebenarnya kalau kita yang saya tahu ya generalnya aja, ya. Karena kalau untuk spesifiknya kan bukan wewenang saya nih, tapi nanti dari dokter nanti akan ada keterangan. Yang saya tahu untuk pertama itu tindakannya menutup dulu yang pembuluh darah yang pecah tadi gitu. Untuk kedua itu adalah menghilangkan pendarahannya. Untuk sementara nggak ada informasi ada operasi lagi, jadi udah selesai untuk operasi. Langkah selanjutnya ya kita berdoa sih Mas, semoga balik lagi tadi Mas Indra bisa cepat pulih lagi, bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan ceria lah itulah. Mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Jadi Bekti pada saat siaran terus sekitar jam 8 lewat mengeluh pusing terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen pup juga gitu. Saat Bekti ke kamar mandi kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran. Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti memang lagi pup, keadaan posisi lagi pup tapi sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur tapi sepertinya sudah pingsan gitu. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun gitu. Nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepat ya gitu. Jadi akhirnya Bekti dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Nah setelah tadi aku nyampe ketemu sama Cipta, memang tadi disampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri tuh pecah. Jadi udah kena ke batang otak. Oh ya, kalau hipertensinya kita sih keluarga juga udah tahu gitu ya. Memang ada dia cerita ada kemarin habis berobat, kemudian ada hipertensi. Nah, memang keluhan beberapa minggu belakangan ini dia ada keluhan pusing-pusing gitu. Kita sih keluarga pasti udah nyaranin untuk istirahat. Cuma karena memang dedikasinya dia untuk pekerjaan itu luar biasa, jadi dia maunya kerja ya akhirnya kejadian deh sekarang. Kemungkinan untuk dirawatnya itu bisa sekitar 2 mingguan. Nah, tapi untuk nanti bisa dipindah dari ruang ICU ke rawat inap, kita doakan secepatnya sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.